Sebab itu sebenarnya kenapa kita selalu buat forum macam ni. Saya pun juga selalu juga menulis pasal isu-isu ini dalam di media sosial kan. Sebab apa? Sebab kita nak mengingatkan. Mungkin ada mangsa yang sedang membaca kan. Dia tak sedar. Dia sebenarnya dalam mungkin sedang digroom tanpa disedari. So sebab tu penting untuk kita terangkan sentiasa. Dan saya sebenarnya bila tengok Prof. Fidah semua very aktif, sahabat-sahabat yang lain juga aktif dalam menerangkan isu ini sebenarnya. Bagus sebagai peringatan. Sebab bukan apa? Sebab kadang-kadang dengan asbab kita buat macam ni, mungkin benda ni sampai, isu ni sampai kepada orang yang mungkin sekarang ni sedang di grooming untuk jadi mangsa. Bukan? Macam betul lah, macam kenalah situasi ni. Betul lah ada tanda-tandanya. Jadi pada saya, isu sekarang ni, kalau kita nak menyalahkan, isu sekarang ni, contoh kalau kita nak menyalahkan, ni mangsa punya pasal lah, kenapa mangsa layan sangat. Pertama, jangan terlalu cepat untuk menghukum sesiapa. Sebab kita tidak pernah berada dalam keadaan mangsa. Kan? Kita mungkin tak pernah menjadi vulnerable seperti mana mangsa. Kan? Saya bagi contoh kepala emosi jadi macam Bro Fidah kan. Saya terangkan bila Bro Fidah sebut tentang rupa paras. Cuba kita tengokkan. Logik akal kita yang handsome dengan yang cantik. Betul tak? Orang handsome kahwin dengan cantik. Tapi cuba tengok berapa ramai orang yang tak handsome kahwin dengan cantik. Berapa ramai orang yang laki handsome kahwin dengan perempuan biasa-biasa. Kan? Dan kita tengok orang yang bahagia pun kadang-kadang kita tengokkan. Comel-comel. Dua-dua comel-comel. Contoh saya macam saya lah kan. Semua bulat-bulat. Bahagia je hidup. Kenapa bahagia? Sebab itu isu bukannya bukan pada bentuk badan, pada isu rupa paras, tak. Tapi bagaimana mereka ni memenuhi keperluan emosi antara satu sama lain. Saling mencintai, memenuhi keperluan. Pada saya, jangan manusia, kita jangan mudah menghukum seseorang. Saya tak nafi dosa tetap ada dosa-dosa tertentu. Bila kita buatkan contoh. Cuma, sebab tu dalam Islam kita tengok, dosa pun kita letak pada apa? Pada akil, pada berakal. Kan? Waktu contoh, kalau dah gila, waktu tu dia buat, tak dihukum oleh Allah SWT. Kan? Sebab apa? Sebab itulah tadi. Maknanya dalam keadaan adakah bila jadi mangsa tu dalam keadaan yalah, kita kata sejauh mana rasionalnya pada ketika itu. Ini kita tak tahu. Sebab tu saya kata jangan menghukum, jangan mudah. Oh, kata kenapa mangsa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu. So pada saya, lebih selamat untuk kita cuba untuk memahami, ambil iktibar, jaga diri, jaga keluarga. Anta wahabul ataya.